Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala limpahan rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa tercurah ke atas kita. Semoga limpahan rahmat dan nikmat ini dapat kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur juga kepada Allah. Menurut video-video yang beredar hari ini, musuh Allah dan musuh kita juga, Zionis Israel, bersedia untuk mengecatkan senjata, mengadakan gencatan senjata untuk beberapa saat ini, ya. Jadi merupakan suatu kemenangan, kejayaan bagi umat Islam khasnya di Palestin sana. Ya, mereka sudah boleh kembali untuk datang ke Masjidil Aqsa dan beribadah di sana, insyaAllah. Alhamdulillah, ya. Kita doakan, terus kita berdoa dan memberikan sumbangan apa saja yang mampu agar saudara-saudara kita di sana dapat terselamatkan, terbebaskan dan mereka merdeka, ya, di negara mereka, insyaAllah. Teruslah berdoa. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersalam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah Masjid Kota Damansara, dimanapun anda berada, didoakan semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam mara bahaya, daripada musibah dan apa saja yang boleh membinasakan kita, insyaAllah. Ya, mari kita sama-sama doakan semoga kita semua senantiasa selamat. Ya, amin, Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam agama kita ini ada beberapa perkara yang mesti kita lakukan dengan segera, tak boleh ditangguh-tangguh dan tak boleh ditunda-tunda. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bertaubat kepada Allah daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, itu diperintahkan untuk dilakukan dan dilakukan sesegera mungkin. Tak boleh ditangguh-tangguh. Apabila seseorang menangguhkan taubat, dalam masa bersamaan dia telah melakukan dua dosa. Yang pertama, dosa maksiat yang dilakukan, dan yang kedua, dosa penangguhan taubat. Artinya, menangguhkan taubat itu adalah dosa yang lain. Allahu Akbar, ya. Jadi taubat tak boleh ditangguh-tangguhkan. Kenapa taubat itu tak boleh ditangguhkan? Ada beberapa alasan kenapa taubat itu tak boleh ditangguhkan. Yang pertama, mensegerakan bertaubat adalah perintah Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Jangan tangguh-tangguh. Ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga. Arduhas samawat wal ar, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk segera bertaubat. Adalah haram hukumnya menangguh-nangguhkan bertaubat. Padahal sudah yakin, sudah sedar bahawa telah melakukan satu maksiat, sudah diberitahu bahawa telah melakukan sesebuah maksiat, maka haram seseorang itu menangguhkan bertaubat. Ini alasan pertama kenapa kita kena segera bertaubat. Karena memang
menyegerakan bertaubat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah ini hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti segera bertaubat? Ya, kerana kalau kita tangguh-tangguhkan bertaubat, kita khawatir mati sebelum bertaubat. Kita khawatir mati sebelum bertaubat. Mati ini, sahabat-sahabat sekalian, jamaah-jamaah dimanapun anda berada, dia boleh datang bila-bila saja. Ya, tidak ada jaminan kita boleh hidup lagi besok, lusa dan seterusnya, tidak ada jaminan jamaah sekalian. Dia boleh datang bila-bila. Oleh karenanya dia boleh datang bila-bila saja, dia tak memberitahu kepada kita bila dia nak datang. Kita khawatir kalau tangguh-tangguh taubat, mati sebelum bertaubat. Nauzubillahi min zalik. Ya, adalah satu kemalangan yang paling besar, ya, kalau mati sebelum bertaubat. Ya, mati sebelum bertaubat. Karena jamaah sekalian, apabila seseorang sudah sakaratul maut, jangan kata mati, bau sakaratul maut saja, taubatnya sudah tak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dirawikan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, "Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir." Sungguh Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama mana nyawanya tak lagi sampai di gharghara. Gharghara itu di tenggorokan, selama mana dia belum nazak lagi. Apabila seseorang sudah nazak, nyawanya sudah sampai di gharghara, maka taubatnya sudah lagi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia alasan yang kedua, kenapa kita mesti sesegera mungkin bertaubat. Kita tak tahu bila nyawa kita ni sampai di gharghah. Dalam bahasa mudahnya, kita tak tahu bila datang, bila ajal datang menjemput kita. Kita tak tahu. Ya. Seperti dikatakan, sakit itu bukanlah syarat kepada mati, tua itu bukanlah syarat kepada mati. Berapa ramai orang sehat mati, berapa ramai orang-orang muda bahkan baby lagi meninggal dunia, jemaah sekalian, ya. Jadi kerana kita tak tahu bila ajal itu datang menjemput kita, maka wajiblah kita mensegerakan bertaubat sesegera mungkin. Itu alasan yang kedua, ya. Kenapa kita mesti segera bertaubat? Seterusnya, kenapa kita mesti bertaubat? Kena segera bertaubat daripada dosa-dosa kita. Jemaah sekalian, maksiat ini, dia adalah sesuatu yang digemari, yang disukai oleh hawa nafsu. Kalau kita tidak bertaubat atau lambat atau menangguh-nangguhkan bertaubat, ya, nafsu jadi seronok dengan maksiat tersebut. Ya. Kita akan susah untuk melepaskan diri daripada perangkap maksiat tersebut. Apabila nafsu sudah menikmati, sudah menyukai maksiat yang kita lakukan, maka kita akan sukar sekali, amat susah sekali untuk kita bertaubat daripada dosa kita kalau nafsu sudah mencintai maksiat yang kita lakukan. Allahu Akbar. Inilah kemalangan yang paling malang, apabila nafsu sudah mencintai maksiat yang kita lakukan. Kita sudah sangat sayang dengan maksiat yang kita lakukan. Guru-guru kita berkata, maksiat ni kalau sekali buat, kita rasa dia berdosa. Ya. Dua kali buat, ya. Pertama kali buat kita rasa dia haram, dosa besar. Dua kali buat, kita dah rasa dia sebagai makruh. Dah kurang rasanya sebagai dosa. Kita anggap dia suatu benda yang biasa, makruh saja gitu, ya. Tiga kali buat, ya, kita dah rasa dia macam benda yang sunat. Empat kali buat maksiat ni, empat kali buat, na'udzubillah, orang dah rasa dosa ni macam wajib pula dia buat. Allahu Akbar. Inilah yang paling berbahaya. Ketika nafsu kita ni rasa wajib buat dosa, kalau tak buat dosa pula malah rasa berdosa. Ini Pelik bin Ajaib ni, ya. Tak buat dosa malah rasa berdosa. Kalau sudah di sana, sudah berada di peringkat itu, susah sekali untuk bertaubat, jemaah sekalian. Amat-amat berat, amat-amat susah sekali untuk bertaubat ketika seseorang merasakan dosa itu suatu kewajiban bagi. Kalau tak buat dosa, dia rasa macam ada benda tak kena. Macam orang macam kita kan, kalau solat, kalau tak solat lagi, rasa macam ada benda yang tinggal, ada benda yang kurang, kita rasa bersalah, rasa macam-macam. Orang kalau sudah menggemari dosa, sudah menekuni dosa, tunda-tunda taubat, maka dia akan rasa dia sampai, akan sampai ke peringkat itu. Peringkat dia rasa bersalah kalau tak buat dosa. Allahu Akbar. Saya nak bagi contoh beginilah, jemaah sekalian. Kalau ada satu kes, contoh katakanlah, ada seorang aki-aki, orang tua, atuk-atuk, yang sudah 80 tahun.
Ini cerita misalnya contohnya ada dalam surat khabar lah. Satu ketika berlaku satu peristiwa, seorang atuk-atuk 80 tahun merogol cucu dia berumur 9 tahun. Keluar dalam surat khabar, muka depan pula tu. Hari pertama kita tengok, oh kita pun teruk punya orang tua. Ya. Sudah tua-tua nak mampus 80 tahun ni. Rogol cucu pula 9 tahun pula. Oh kita akan kutuk dia, akan marah kat dia, kat atuk ni. Tapi cuba tuan-tuan, ya, puan-puan di mana pun, saudara-saudara mendengar, saudara berada, cuba bayangkan kalau hari-hari benda tu keluar dalam surat khabar. Ya. Jangan kata sampai bertahun-tahun, seminggu saja halaman depan benda ni keluar cerita atuk 80 tahun merogol cucu dia 9 tahun. Hari-hari kita baca, kita dah rasa benda itu macam biasa, jemaah sekalian. Ya kan? Kita rasa dah biasa sebab hari-hari keluar. Itu kita yang tak buat tu, yang buat lah macam itulah juga keadaannya. Kalau hari-hari lah buat benda tu, dia rasa tak ada salah lagi benda tu. Sampailah keluar minggu depan, nenek-nenek 80 tahun pula dirogol cucu dia 9 tahun. Contohnya. Oh, kita pun terkejut. Apa punya budak kecil ni 90 tahun, nafsu apa dia ni? Nenek dia yang 80 tahun pun dirogol. Baru kita marah pula sebab baru keluar. Seminggu kemudian keluar pula surat, muka surat depan, muka surat depan dan surat khabar, kita pun dah rasa jadi biasa. Begitulah hakikat maksiat. Kalau diteruskan, nafsu akan menganggap dia sesuatu yang biasa. Bahkan jemaah sekalian, yang paling berbahaya, nafsu merasa perlu melakukannya. Na'uzubillahi min zalik. Saya suka bawa contoh ini jemaah sekalian. Katakanlah dua kes tadi, atuk 80 tahun rogol cucu dia 9 tahun, atau cucu 9 tahun rogol nenek dia yang 80 tahun. Ya. Agaknya kalau kes ini ditunjukkan, dibagi tahu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, katakanlah Abu Bakar hidup lagi, kita tunjukkan surat khabar ni kepada Abu Bakar, apa agaknya tanggapan, respon Abu Bakar tu, apa dia agaknya? Saya rasa Abu Bakar kalaupun tak pensan tapi menggigil. Abu Bakar dia punya marah, dia punya kecewa, dia punya takut. Ini maksiat teruk ni. 80 tahun rogol 9 tahun, cuba bayangkan cucu dia pula tu. Bila tanya dekat Abu Bakar, Abu Bakar ni orang tak buat dosa. Ya, kalaupun ada sikit sangat dan pasti diampunkan insya-Allah. Di ahli surga insya-Allah ya Abu Bakar ni. Salah seorang daripada sahabat yang dikhabarkan akan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman Abu Bakar ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ditimbang dengan penduduk dunia ni masih berat iman Abu Bakar lagi. Orang yang iman dia macam Abu Bakar ni, bila tahu kes macam ini, yang teruk, maksiat dia macam ini berlaku, pensan jemaah sekalian. Pensan dia. Cuba kita tunjukkan pula kepada generasi selepas Abu Bakar, salafus salih kita. Kita tunjuk contohnya ke Abu Imam Abu Hanifah, kes tadi tu. Menggigil juga, marah juga ni. Buat iman mereka mantap. Tuan-tuan bayangkan kalau kes tadi kan kita tunjuk kepada orang-orang seperti kita generasi sekarang ni, kita anggap biasa-biasa saja. Sebab iman kita tidak sekelas Abu Bakar dan salafus salih. Dan yang paling teruk, kalau kita tengok, kita bawa kes ini, kita bagi tahu kepada pelaku maksiat seumpama, dia pun kaki rogol juga contohnya, dia tak rasa apa-apa, bahkan malah dikata, dia malah salahkan cucu dia. Kenapa cucu dia yang 9 tahun dia pergi rumah atuk dia, dalam pakai seksi, cucu dia yang kena rogol tu pula yang kena marah, yang kena salahkan. Sebab kita bawa, kita bagi tahu kes ini kepada orang yang kaki rogol seumpamanya. Ini nak bagi apa, nak bagi tahu macam mana jemaah sekalian. Maksiat itu begitu keadaannya, kepada orang satu dengan orang yang lain itu berbeza jemaah sekalian. Orang yang kerap melakukan maksiat, dia merasakan maksiat itu suatu hal benda yang biasa saja. Na'uzubillahi min zalik. Ini yang kita tak nak ni. Bila orang ni ya, dia boleh rasa maksiat itu seperti itu, bila dia sudah senantiasa mengekalkan maksiat itu, dia buat tak taubat, tak taubat, tak taubat, tak taubat, maka yang berlaku seperti ini, dia rasa perlu buat maksiat. Kalau satu hari tak ngatur orang, dia rasa macam ada benda tak kena. Orang kata tak sah hidup dia kalau tak ngumpat. Allahu Akbar. Bahaya tak bahaya? Sangat-sangat berbahaya jemaah sekalian. Kalau tak ngatur orang, tak menghina orang dalam satu hari, kalau tak tipu orang dalam satu hari, dia rasa tak kena dalam, ada benda yang tak kena dalam hidup dia. Ini yang ketiga yang kita khawatirkan. Kenapa kita mesti sesegera mungkin bertaubat ni? Sebab kalau kita tangguh taubat ni, dia punya akibatnya sangat luar biasa sekali. Orang merasa seronok dengan maksiat ini, bahkan dia rasa perlu, wajib melakukan maksiat. Yang keempat, kenapa kita mesti segera bertaubat jemaah sekalian? Jangan tangguh-tangguh taubat ni, kenapa? Sebab maksiat ni kalau kita tangguh-tangguh taubat, dia akan menyebabkan hati kita mati. Ini yang paling berbahaya sekali.
Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini kita selalu dengar sahabat-sahabat jamaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, innal abda iza aznaba zamban. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia melakukan satu dosa, apa saja dosa yang dia lakukan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dicampakkan, dijatuhkan dalam hatinya satu nuktah hitam, satu titik hitam dalam hati dia. Setiap kali kita buat dosa, buat saja dosa, akan jatuh satu nuktah hitam dalam hati kita ni. Kalau kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah, maka nuktah tadi dibersihkan oleh Allah SWT, hati kita kembali bersih. Tapi kalau kita kembali melakukan dosa, tak bertaubat, buat lagi dosa, jatuh lagi nuktah, buat lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, dan kita tak bertaubat, kita tangguh taubat, akhirnya hati kita akan mengkelam hitam. Kalau hati kita ini sudah mengkelam hitam, maka hati kita ini akan mati. Astaghfirullahalazim. Apabila hati kita sudah mati, inilah kemalangan yang paling malang dalam hidup kita. Bila hati dah mati, jemaah sekalian, orang dah tak mempan nasihat lagi. Kebenaran apa saja yang disampaikan kepada dia, dia sudah tak peduli lagi. Tak kisahlah orang bawa ayat Al-Quran kah, orang bawa hadis Nabi kah, orang bawa kalam-kalam mufti kah, orang, tak kisah, dia tak peduli ya jemaah sekalian. Kalau hati seseorang dah mati, apa sebab hati mati ini? Sebab dosa ditangguh-tangguhkan taubatnya. Saya mungkin di masjid ni dah berapa kali saya bacakan ayat ni jemaah sekalian, tapi saya rasa perlu untuk mengulang-ulangnya. Ayat yang bercerita pasal hati mati jemaah sekalian, surah Al-An'am ayat 111, ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kullasyai'in qubula ma kanu yu'minu illa ayyasha Allah." Kata Allah, sekiranya kami turunkan kepada mereka para malaikat, kami jadikan orang-orang mati berbicara kepada mereka, dan kami himpunkan segala sesuatu di hadapan mereka, maka nuliu'minu, mereka tetap tak beriman. Na'udzubillahi min zalik. Ini ayatnya cerita pasal orang yang hati mati jemaah sekalian. Orang ni kalau hati dah mati, jangan kata ustaz-ustaz, jangan kata guru-guru, jangan kata mak ayah, apatah lagi kawan-kawan dia yang bagi nasihat. Malaikat pun datang bagi tazkirah kepada dia, dia tak dengar. Malaikat, bayangkan kalau Israel datang, patutnya dia takut Israel ni. Israel kan cabut nyawa tu. Kalau tak nak aku cabut, kalau tak nak aku cabut, kata Israel. Itu pun dia tak peduli lah. Nak malaikat kan, Jibril ke, Israel ke, Israfil ke, datang bagi tazkirah kepada dia, dia tak peduli je mas kalian. Apalagi tok-tok guru ni, apalagi ustaz-ustaz ni, apalagi kawan-kawan dia bagi nasihat kepada dia, lagi dia tak pedulinya. Malaikat sekalipun datang, kata Allah, walaupun ini mustahil terjadi, walau itu dalam Al-Quran mustahil terjadi, tapi Allah nak bagi tahu betapa kerasnya hati, betapa bahayanya orang yang hati mati ini. Malaikat datang pun dia tak peduli, tazkirah malaikat pun dia tak peduli. Atau gitulah bahasa mudah. Atau wakallamahumul mauta, orang yang dah ada pengalaman mati itu Allah hidupkan kembali lalu berbicara kepada mereka. Atuk-atuk dia dah mati dulu, nenek-nenek dia sudah ada pengalaman sakaratul maut, dah ada pengalaman di soal mungkar dan nangkir dalam kubur. Datang kepada dia, kata, "Cu, sakaratul maut itu pedih, bukan omong kosong. Sakaratul maut itu pedih, bukan omong kosong. Bukan tipu-tipuan, bukan," dia kata. "Nenek dah rasa sendiri, atuk dah rasa sendiri." Ini kata atuk dia tu, katakanlah ya. Atuk dia datang bagi tazkirah kat dia. Dalam kubur, cu, takutnya, himpitan kubur, gelapnya kubur, lepas tu datang pula mungkar dan nangkir, katakanlah nenek dia bagi tahu gitu. Nenek dah ada pengalaman dah. Atau apa yang dia minta, Allah himpunkan di depan dia. Macam orang Quraisy dulu ya, minta belah bulan, minta inilah, minta itu, macam-macam mukjizat ya. Nabi penuhi, Allah berikan mukjizat tersebut berlaku di hadapan mereka, tapi tetap makanul yu'minu, mereka tetap tak beriman. Na'uzubillahi min zalik. Inilah bahaya yang paling bahaya jemaah sekalian. Ini hati mati itu begitu. Kalau hati dah mati, soalannya apa tadi sebab hati mati itu? Sebab tangguh-tangguhkan taubat, nokta hitam tadi sudah berkarat di hati kita. Itu kita yang kita kadang-kadang kita rasa pelik. Kenapalah ya hamba Allah ni, kita bagi tahu ini ayat Al-Qurannya, ini hadisnya, ini kalam ulama'nya kata benda ini haram, kita kata kepada seseorang, tapi dia tak peduli. Dia berkeras dengan pendapat dia. Kita dah bawa Al-Quran, dah bawa hadis, dah bawa kalam ulama, ya, dalil-dalil sudah lengkap kita bagi tahu kat dia, tetap juga berkukuh dengan pendapat dia. Dia tetap buat benda yang sama.
Kita pun rasa pelik, kenapalah hamba Allah ni padahal dia seorang yang Islam, mengaku beriman kepada Allah, rupa-rupanya cuba cek jemaah sekalian, dia ada dosa yang dia kekalkan yang menyebabkan hati dia mati. Inilah yang berlaku kepada Abu Lahab. Abu Lahab tu bukan dia tak tahu Islam tu benar, bukan dia tak tahu Nabi Muhammad itu Al-Amin. Nabi Muhammad tu anak saudara dia. Dia tahu betul Nabi Muhammad tu tak pernah tipu walaupun sekali dalam semasa hidup dia. Baik sebelum ataupun selepas jadi Rasul, Nabi tak pernah tipu walaupun sekali. Apa yang Nabi sampaikan mesti suatu kebenaran. Dia tahu betul benda tu. Tapi kenapa Abu Lahab tak beriman? Kerana hati Abu Lahab mati, jemaah sekalian. Kita khawatir kalau hati dah mati ni bahaya. Dia tak mempan nasihat dah. Ya. Orang kata telinga tembok. Ha. Atau telinga kuali. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang paling khawatir lagi tak masuk sama sekali, jemaah sekalian. Nasihat dia tak peduli dah. Ya, kita bawa Tok Syekh mana pun, jangan kata Tok Syekh malaikat pun bagi nasihat, dia sudah tak memperdulikannya lagi. Akibat menangguh-nangguhkan taubat. So kalau begitu sangat berbahaya sekali menangguhkan taubat. Kita kena sesegera mungkin bertaubat, ya. Kena sesegera mungkin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Okay. Kita minum sekejap. Bismillah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hadid. Ini satu teguran juga dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang melambat-lambatkan taubat. Kata Allah, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum sampaikah masa bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, untuk tunduk hati mereka, untuk mengingati, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqqi, dan tunduk hati mereka terhadap kebenaran yang turun kepada mereka. Dan hendaklah mereka tidak jadi seperti orang-orang yang dahulu, ahlu kitab terdulu, yang telah panjang masa diberikan kepada mereka tapi mereka tidak bertaubat, yang mengakibatkan hati mereka menjadi keras dan banyak daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Nauzubillah, ini sindiran yang begitu tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa kita ni beginilah lebih kurang, Allah nak bagi tahu kepada kita, nak tunggu bila lagi? Nak taubat tu, kamu tangguh-tangguh taubat, nak tunggu bila? Kalau kamu nak tunggu kaya, nak tunggu sekaya mana baru nak bertaubat? Belum sampai masa ke lagi? Kalau kamu nak tunggu umur, nak tunggu umur berapa? Nak tunggu pencen ke? Kamu boleh jamin ke kalau dah pencen nanti tu hati kita ni boleh bertaubat? Kita boleh menyesal? Takutnya semakin pencen nanti semakin maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. Nak tunggu bila? Nak tunggu pangkat kamu setinggi mana? Nak tunggu umur kamu sepanjang mana baru nak bertaubat? Ha, lebih kurang begitu kan? Maksudnya jangan tunggu-tunggu, masa dah sampai dah untuk kita tundukkan hati kita ini mengingati Allah Subhanahu Taala. Tundukkan hati kita ini kepada kebenaran. Sampai dah masanya. Sekarang dah masanya, jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda, kita tak tahu apa yang berlaku di masa-masa yang akan datang, jemaah sekalian. Tuan-tuan, kalau kita cuba muhasabah sedikit apa yang berlaku di dunia kita sekarang ini, selepas pandemik ini, wabak yang menimpa kita ini, kalau kita perasan, jemaah sekalian, banyak benda-benda istimewa dalam agama kita ini hilang sudah, jemaah sekalian. Banyak benda-benda hilang. Bagai contoh yang hilang daripada kita, berjamaah di masjid dah hilang dah. Ada ustaz jamaah, ya, tapi tak seramai sebelum pandemik. Rapat-rapat sab dah hilang dah. Meramaikan jamaah dah hilang dah. Semakin hari semakin dikurangkan. Bukan kita tolak SOP itu. SOP itu kita kena patuh, ya, sebab itu arahan pemerintah, kita wajib mentaatinya. Tapi maksudnya benda itu hilang lah daripada kita. Apa lagi yang hilang? Jabat tangan jemaah sekalian hilang dah. Nabi SAW bersabda, tasafahu yazhab al-ghillu, berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang dendam kusumat dari hati kalian. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma min qabli ayyaftariqa, atau kama qala Nabi SAW. Tak ada dua orang yang muslim yang berjumpa kemudian mereka berjabat tangan kecuali Allah ampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Sunnah jabat tangan ini sunnah besar, jemaah sekalian.
tapi apa nak dikata, dalam keadaan darurat seperti ini kita dilarang untuk berjabat tangan. Jabat tangan suatu sunnah yang mulia ini sudah hilang daripada kita. Apalagi jamaah sekalian, senyum pun hilang daripada kita. Kita dah tak boleh senyum. Kita nak senyum ke? Kita nak moncong ke? Sekarang ni orang dah tak tahu dah. Sebab apa kita pakai mask? Kadang-kadang bukan sekadar senyum, orang tak kenal kita. Tengok mata kita, siapalah dia ni kan? Rasa macam pernah tengok mata dia ni kan? Tengok mata je. Kalau tak kenal mata, tak kenal lah. Nasib baik masih ingat bini kan? Kalau pakai mask kan? Senyum dah tak boleh dah. Padahal senyum sunnah besar jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Engkau senyum kepada saudaramu, itu bernilai sedekah. Tak ada duit nak sedekah. Jumpa kawan senyum, nilai sedekah jemaah sekalian. Sekarang dah tak boleh dah. Lepas dah hilang dah. Apalagi jemaah sekalian hilang. Majlis-majlis ilmu kita kumpul ramai-ramai, majlis ilmu, keberkatan majlis ilmu. Nasib baik kita masih boleh buat online jemaah sekalian. Akan datang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ustaz nak beritahu ni apa ni? Akan datang kita tak tahu. Dulu tak terfikir nak masuk masjid, nak masuk surau kena register, My Sejahtera ke apa benda kena scan. Tak terfikir langsung dulu-dulu. Tiba-tiba benda ni berlaku jemaah sekalian. Maksudnya apa? Ya, yeah? Kita tak tahu apa yang akan berlaku masa-masa yang akan datang. Selagi ada peluang, ruang, masa dan kesempatan, ya, gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dulu bagi orang-orang yang sudah melazimi jabat tangan bila jumpa sahabat-sahabat dia, dia senyum bila jumpa sahabat-sahabat dia. Sebelum pandemik ni, cerita sebelum pandemik, katakanlah ya, ada orang ni memang kalau jumpa dia akan jabat tangan, dia akan senyum, dia ucapkan assalamualaikum kepada sahabat-sahabat dia. Ya, ada pandemik ini dia tak boleh nak lakukan ni sebab darurat. InsyaAllah dia akan tetap dapat pahalanya. Setiap kali dia jumpa kawan dia tu, dia dapat pahala senyum. Setiap kali dia jumpa kawan dia, dia dapat pahala jabat tangan. Sebab apa? Sebelum pandemik dulu, dia sudah melazimi amal-amalan ini. Ini kelebihan orang sudah istiqamah dengan ibadah jemaah sekalian. Walaupun dia tak boleh buat sebab ada halangan, dia tetap akan memperolehi pahalanya. Tapi bagi yang tidak pernah melakukan ini atau jarang-jarang buat jemaah sekalian, jumpa orang tak pernah senyum, jumpa orang tak pernah nak ucap salam masa sebelum pandemik dulu ya, apatah lagi jabat tangan, monyong aja muka seorang-seorang gitu ya, masam saja muka begitu ya, jumpa orang. Dapat pahala tak masa-masa musim-musim sekarang? Tak dapat pahala jemaah sekalian. Tak dapat pahala senyum tu, dah tak dapat dah. Nak buat dah tak boleh dah. Pahala tak dapat dah. Tapi kalau orang yang dah dulu buat, yang rajin datang solat berjamaah, 5 waktu dia datang solat berjamaah ni, ada darurat seperti ini, dia sembahyang kat rumah, dia dapat pahala berjamaahnya. Sebab apa? Dulu masa tak ada halangan, dia memang datang berjamaah jemaah sekalian. Bagi yang jarang-jarang datang berjamaah, berjamaah ni bukan benda yang berat bagi dia. Dia tak ambil berat pasal jamaah ini. Ya, dalam masa sekarang jemaah sekalian, mungkin dia tidak berdosa. Ya, sebab ini adalah keputusan kerajaan, dia tidak berdosa, tapi dia sudah tidak dapat pahalanya lagi. Sebab apa? Dia dulu dia tak melazimi perbuatan ini. Apa yang saya nak bawakan, nak sampaikan di jemaah sekalian, jangan tangguh-tangguh untuk bertaubat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tak tahu masa-masa yang akan datang tu apa yang berlaku. Mungkin tak ada pandemik, pandemik ini sudah diangkatkan, kita pula tak sihat. Atau kita meninggal. Kita uzur. Bulan hari raya ni contohnya hari raya. Biasa kita memang adat yang sudah menjadi ibadat dalam masyarakat Melayu ni, kalau hari raya balik kampung. Kan? Kita jumpa mak ayah kita. Pagi hari raya masa lepas takbir, lepas sembahyang subuh, kita menghadap mak ayah kita, kita bersimpuh di hadapan mereka, ulurkan tangan, jabat tangan, ya. Kita cium kening-kening mereka, ya, ketika itu keluar ucapan ibu, mak, ayah, bapa, maafkan dosa-dosa saya, banyak dah dosa. Saya bukanlah orang yang baik. Saya selalu derhaka kepada mak ayah. Kita bersimpuh, kita peluk, kita cium mak kita. Itu saban raya kita buat begitu. Adat sudah menjadi ibadat. Sebab benda elok. Memang sudah jadi kebiasaan kita. Tapi hari ini, benda itu hilang daripada kita. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, ya, Al-Quran masih boleh buka sekarang ni. Kita tak tahu kan, ada hadis Nabi sebut nanti Al-Quran diangkat. Wallahu'alam bagaimana cara Allah mengangkat. Boleh jadi, ya, mazhab ada tapi dah tak boleh nak baca dah. Wallahu'alam macam mana caranya. Mazhab ada tapi orang dapat tak peduli dengan Al-Quran dah. Mazhab ada tapi halangan untuk baca Al-Quran, tak boleh nak baca. Kita tak tahu. Nabi sebut akhir zaman mazhab akan diangkat. Apa maksudnya? Wallahu'alam. Boleh jadi memang hilang. Boleh jadi dihalangi nak baca. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai lagi ni. Jangan jumpalah kalau dia pun. Nak baca saja senapang kat kepala contohan. Na'udzubillah.
Selagi sekarang tuan-tuan boleh buka Al-Quran ni, pelan-pelan baca Al-Quran saban hari. Baca Al-Quran, jangan tak baca Al-Quran, baca. Lagi boleh ni. Ataupun tak adalah senapang ke dekat kepala, tak adalah Al-Quran tu hilang, belum lagilah sampai kepada kita. Tulisannya masih ada, ya. Tapi mungkin kita dah tak sihat dah. Tak boleh dah baca juga. Ya. Begitu. Sekarang masih boleh solat, buat selama mungkin apa benda. Ya. Solat tarawih jangan buat. Solat witir masih ada. Teruskan solat witirnya jemaah sekalian. Sepanjang tahun ada solat witir. Ada solat witir, buat selagi ada peluang dan kesempatan. Sahabat-sahabat jemaah Masjid Kota Damansara di mana saja anda berada, itulah beberapa alasan kenapa kita mesti sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, karena kita takut kita mati sebelum bertaubat, ya. Yang ketiga, kalau taubat itu ditangguhkan, kita akan menikmati maksiat tersebut. Nauzubillah min zalik. Kita akan seronok dengan maksiat tersebut. Takutnya sampai di situ, ya. Yang keempat, kita khawatir kalau kita tunda-tunda tangguh-tangguhkan taubat, takut hati kita menjadi mati sebab maksiat tersebut. Oleh karenanya sekali lagi, segeralah, sesegera mungkinlah kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada 9 minit lagi. Dalam masa yang singkat ni, dan mungkin di kuliah-kuliah akan datang, kita akan teruskan tajuk ini, taubat dan istighfar. Tadi saya dah sebutkan kita kena sesegera mungkin bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Kemudian ustaz dah sebutkan apa maksud bertaubat itu. Kita selalu sebut-sebut, ya, di mana-mana orang selalu seru kita bertaubatlah, bertaubat, taubatlah. Apa maksud bertaubat? Untuk memahami maksud bertaubat, mari sama-sama kita buka lembaran Al-Quran dalam suratul A'raf, bermula daripada ayat 19 sampai ayat 21 atau 22. Allah berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna min az-zalimin." Hai Adam, duduklah engkau bersama dengan isterimu dalam surga. Ini selepas Adam dan isteri ini diciptakan. Ya, Adam dan isterinya diperintahkan untuk duduk di dalam surga. Dalam surga kamu boleh makan apa saja yang kamu sukai, apa saja yang kamu inginkan, makanlah Adam. Tapi kata Allah satu saja larangan dalam surga ni, wala taqraba hadhihi syajarah. Adam dan Hawa, jangan kamu berdua mendekati pokok ini. Tuan-tuan yang mengikuti ini, ya, cuba garis lain dekat perkataan hadhihi syajarah. Hadhihi ini asyajarah, pokok. Ini pokok. Kalau Melayu mungkin pokok ini, ya, pokok ini. Jangan dekati pokok ini. Iblis bagi tahu dalam surah Taha, pokok ini syajaratul khuldi. Allah bagi tahu, ya. Iblis namakan pokok khuldi namanya. Ini aja yang dilarang. Yang lain boleh. Kau nak makan, kau nak pakai, kau nak apa guna, boleh Adam. Sebebas-bebasnya. Kan dalam surga memang gitu. Kita tak ada, kita boleh buat apa saja. Untuk Adam, ni pokok ni, jangan kata makan, jangan kata petik, ambil daun apatah lagi makan. Dekat saja kamu berdua tak boleh. Pokok ini. Tengok, ini perkataan ini tu. Garis bawah ini. Fawaswasa lahumas syaitan, maka membisikkan keburukan kepada keduanya oleh syaitan. Bila tahu Adam ada larangan dalam surga, syaitan ni, iblis ni yang sudah marah sangat dekat Adam ni, dalam peristiwa yang dia tak nak sujud tu, yang kita dah selalu ceritalah itu, ya. So, ustaz kita selalu cerita pasal iblis tak nak sujud kepada Adam ni ketika diperintahkan oleh Allah SWT. Dia kan marah kepada Adam. Dia berjanji akan mencelakakan Adam dan anak cucunya selagi Adam dan anak cucunya hidup di atas muka bumi ni. Iblis, ya, akan celakakan kita, akan bisikkan kejahatan kepada kita. Fawaswasalahumas syaitanu, syaitan membisikkan kejahatan kepada Adam dan isterinya. Ya. Fawaswasalahumas syaitan lahumas syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar tersingkap terbuka aurat keduanya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis kata kepada Adam dan Hawa, Adam, lebih kurang gitulah, ya. Kamu tahu tak kenapa Allah larang kamu dekat pokok ni?
Dia kata Adam, tak perlu tahulah kalau Allah dah larang, sami'na wa ata'na. Umat Islam kan begitu, orang beriman tu begitu. Allah sebut dalam surah An-Nur, innama kana qawlal mu'minina iza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin ini, orang beriman ni, ya, kalau Allah tetapkan suatu hukum, mereka hanya akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Tak perlu soal-soal lah. Kenapa ya Allah perintahkan? Kenapa ya Allah larang? Orang mukmin tak begitu sikapnya. Dia patuh dulu. Kalau kemudian nak cari hikmahnya, kemudian. Yang penting sekali dia patuh dulu. Tak kisahlah benda itu apa. Yang penting Allah perintah, Allah larang. Patuh tu yang paling penting sekali. Sami'na wa ata'na. Kata Adam, ya sami'na wa ata'na lah. Allah kata jangan dekat, ya jangan dekat. Tak, kata Iblis, bukan Adam. Sebenarnya ada rahasia, aku tahu rahasianya. Wah, ini Iblis ni memang. Ya, syaitan tu, makna syaitan tu kan bijak. Makanya kawan-kawan Arab kalau dikata, anta syaitan, engkau bijak. Bukan dikata engkau syaitan, bukan ya. Engkau bijak, bijak apa? Bijak nipu. Syaitan tu antara makna dia bijak. Dia bijak nipu orang. Dia kata bukan Adam, bukan itu. Ada rahasianya, kenapa Allah larang kamu dekat pokok ni? Apa rahasianya? Allah, satu rahasianya, Allah tak mahu kamu jadi malaikat. Menurut Iblis, malaikat lebih baik daripada manusia. Dia ni memang jahil murakab, Iblis ni. Jahil yang mengaku pandai. Itu Iblis lah. Padahal malaikat kan tidak lebih baik daripada manusia. Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada semua makhluk, bahkan malaikat. Tak apalah, Iblis kata, Dam, Allah tak nak bagi kamu dekat pokok ni. Kalau kamu dekat pokok ni, kamu akan jadi malaikat. Allah tak mahu kamu jadi malaikat. Yang kedua, Allah tak mahu kamu kekal dalam surga. Kalau kamu dekat pokok ni, kamu akan kekal dalam surga. Allah tak mahu kamu kekal dalam surga. Allah nak keluarkan kamu dalam surga. Allah tak mahu kamu jadi malaikat. Allah ingin kamu jadi manusia sahaja. Kalau kamu dekat pokok ni, kamu akan jadi malaikat. Kalau kamu dekat pokok ni, kamu akan kekal dalam surga. Allahu Akbar, kita pun kalau kena rayu macam ni, takut juga kita. Oh, iya ke? Kita kan kata begitu. Dia beginilah tuan-tuan, kalau bos tuan-tuan, tiba-tiba orang ada bagi tahu, cik-cik, bos cik akan jumpa cik pukul 3. 3 petang lah contohnya kan. Di office dia. Kita kadang-kadang lepas perkiraan, lepas apa namanya, kita tak ambil kira siapa yang sampaikan tu. Oh, bos panggil lah, kita pun pergi. Kita tak pandang sangat siapa yang menyampaikan ni. Apa yang dia sampaikan tu, kita menganggap, oh sebab bos yang panggil. Nak orang ni pencuri ke, penipu ke, siapakah orang ni, kadang-kadang kita lepas pandang benda ni sebab bos yang panggil. Adam tu lebih kurang begitu. Ketika Iblis mengatasnamakan Allah, ayat yang berikutnya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis siap bersumpah, demi Allah Dam, aku ini penasihat kamu, aku jujur, aku ikhlas bagi tahu dekat kamu, kata Iblis. Bila dia bersumpah atas nama Allah, Adam hilang pertimbangan, sebab ini kan atas nama Allah ni. Orang munafik ni, orang jahat ni selalu menggunakan nama Allah untuk menutupi kejahatan mereka, untuk menipu orang, jemaah sekalian. Ini Iblis lah ajar ni. Makanya orang yang sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah ni, biasanya tak elok perangai dia ni. Kita setuju ke apa namanya, kita setuju ke tak setuju, kita terima ke tak terima, dia bersumpah je. Ini tanda orang tak berapa elok. Ini perangai munafik je, mas sekalian. Iblis lah ajar ni. Dia mengatasnamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, karena kita, masa kita sudah habis ya, masa mencemburui kita, maka kuliah kita pada malam hari ini kita tangguhkan sekian. Kita berhenti dulu pada definisi, belum selesai lagi ya, ta'rif taubat itu apa. Untuk mengetahui ta'rif taubat ini, rujukan kita adalah surah Al-Araf bermula ayat 19 hingga ayat 22. InsyaAllah kita akan bersambung pada kuliah yang akan datang, apa itu taubat dan bagaimana cara kita bertaubat dan beristighfar yang benar menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang dikongsikan ini bermanfaat untuk saya, dan alhamdulillah jika dapat dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat yang mendengar dimanapun anda berada. Ya, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hazza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.